Kepada yang terhormat para wakil rakyat di DPR dan DPRD serta seluruh rakyat Indonesia, saya banyak mendapat masukan dari pemirsa. Katanya, "Jangan cuma kirim video ke presiden karena percuma nggak akan didengar." Terima kasih atas masukan-masukan pemirsa. Mulai episode ini, serial video kami tujukan kepada para wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia, juga rakyat dunia yang menyaksikan channel FE101 ini. Pada episode lalu kita sudah bahas tentang utang Indonesia sebesar 6000 triliun rupiah. Sebenarnya siapa yang kasih utang? Orang awam pasti ngiranya yang ngasih utang itu negara-negara maju. Yang ngasih utang itu pasti Amerika atau Jepang atau Cina. Bukan. Coba kita lihat data resmi. Negara Amerika itu utangnya 67 kali Indonesia. Negara Cina utangnya hampir 20 kali Indonesia. Jepang utangnya 35 kali Indonesia. Gak usah lihat GDP, itu indikator palsu karena termasuk pendapatan perusahaan-perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Saya lihat pemirsa kita juga banyak yang dari Malaysia. Halo pemirsa Malaysia, utang Anda 696 miliar ringgit atau sekitar 2.400 triliun rupiah. Dibagi 32 juta penduduk, tiap orang Malaysia utang hampir 22.000 ringgit atau sekitar 76 juta rupiah. Jadi, tiap ada orang Malaysia lahir, selamat datang di negara Malaysia. Kamu utang 22 ribu ringgit atau 76 juta rupiah. Tiap bayi yang lahir, langsung utang. Kita semua adalah korban dari kezoliman yang sama, nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. You are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. For your Seluruh dunia utang pada para bangkir elit 72,7 triliun dolar atau sekitar 1 juta triliun rupiah. 1000 triliun itu disebut 1 kuadriliun. 1 juta triliun disebut 1 quintillion. Pasti orang nggak pernah dengar quintillion. Satuannya aja nggak pernah dengar, apalagi ngitung duitnya. Gimana caranya mereka bisa punya uang yang begitu banyak buat kasih utang pada semua negara di dunia? Duit dari mana? Siapa yang nyetak duit sebanyak itu? Itu semua adalah duit siluman hasil penggandaan uang secara elektronik lewat sistem perbankan fractional reserve. Nggak perlu jaminan emas, nggak perlu jaminan sumber daya alam, nggak perlu jaminan proyek uang dolarnya nggak pernah dicetak dan nggak pernah masuk dalam statistik uang dolar dalam peredaran di Amerika. Benar-benar duit siluman. Tapi kita disuruh bayar bunga utangnya real dari pajak. 373 triliun rupiah per tahun. Itu baru bunganya saja. Pada episode ini, kita akan bahas bagaimana Wall Street bisa bikin uang siluman 6.000 triliun untuk kasih utang pada Indonesia. Itu bukan asalnya tak duit, tapi sesuai dengan kaedah-kaedah akuntansi perbankan internasional dan diaudit oleh auditor paling top di dunia. Ini sangat menarik. Kita pahami dulu permainan Wall Street, baru kemudian kita bicara solusi yang efektif di episode 32. Kalau rakyat tahu betapa mudahnya kasih utang 6000 triliun pada Indonesia, semudah itu pula kita bisa bayar 6000 triliun dalam sehari. baru kami ini bukan cebong bukan kampret bukan kadrun kami nggak cari nama atau popularitas Oleh sebab itu saya tidak memperkenalkan nama you do have a name. My name is gladiator. kami nggak jual buku atau jual seminar kami nggak cari panggung karena pengen jadi presiden atau jadi camat Ditawari jabatan apapun kami akan menolak kami sudah sangat bahagia dengan pekerjaan dan kehidupan kami yang sekarang. Kami adalah rakyat jelata yang menyampaikan suara kebenaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengawal tujuan bernegara. What we do in, life, echoes in eternity. Mari kita bongkar bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang pada semua negara di dunia. Ada dua cara untuk menciptakan uang siluman buat kasih utang. Lewat bank sentral atau lewat bank-bank komersial biasa. Kita bahas yang pertama dulu, menciptakan uang siluman lewat bank sentral. Mari kita bongkar bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang pada semua negara di dunia. Ini adalah ilmu yang tak diajarkan di sekolah. Nggak ada teorinya. Ini adalah praktek yang hanya diketahui oleh para pemain kelas atas di Wall Street. Ada dua cara untuk menciptakan uang siluman buat kasih utang: lewat bank sentral atau lewat bank-bank komersial biasa. Kita bahas yang pertama dulu: menciptakan uang siluman lewat bank sentral. Model yang pertama ini sebenarnya bisa dilakukan lewat bank sentral mana saja. Di sini kita gunakan contoh bank sentral yang paling berpengaruh di dunia. Federal Reserve Bank, disingkat FED. Begitu juga pelakunya, para elit keuangan. Sebenarnya bukan cuma di Wall Street, bisa di Eropa, di Jepang, di Cina, dan lain-lain. Di sini kita ambil contoh distrik keuangan yang paling berpengaruh di dunia, Wall Street. Instrumen keuangan yang digunakan adalah bond, surat utang tanpa jaminan. Nggak perlu jaminan sumber daya alam, nggak perlu jaminan proyek. Betul nggak Pak Daniel? The names Bond. James Bond. Kita lihat fakta dengan alasan pandemi, Fed beli bon-bon swasta di pasar modal. Contoh berita di Bloomberg, Fed bahkan akan terus beli bon meski kondisi ekonomi sudah membaik. Fed hanya beli bon yang mereka mau, milik konco. Kalau anda bikin bon, Fed nggak bakal mau beli. Kita ambil contoh jumlah utang selama periode Pak Jokowi, 126 miliar dolar, atau sekitar 1.700 triliun selama enam setengah tahun terakhir. Dengan model yang akan kita bahas ini, jangankan enam setengah tahun, sehari pun mereka bisa kasih itu utang 1.700 triliun. Begini caranya. Para elit mendengar rencana Indonesia mau terbitkan bon 1.700 triliun rupiah. Bentuknya sun, surat utang negara bunganya katakan 4,25 persen. Mereka tinggal colek Fed. Bos, Bu Sri Mulyani butuh duit 1.700 triliun tuh. Saya mau borong sunnya. Saya terbitkan bond 1.700 triliun ya. Tentu dalam dolar, 126 miliar dolar. Kita rupiahkan supaya mudah dipahami awam. Sebagai bankir, Fed berhitung risiko. Sumber pembayarannya nanti dari mana? Oh, dari Sun. Ada menteri terbaik dunia. Pasti dibayar. Risiko nol. Oke, bos laksanakan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Maka, langkah pertama, Wall Street terbitkan bond 1700 triliun rupiah ke pasar. Bunganya dibikin sangat rendah, misalnya 1,25 persen. Nggak ada orang mau beli bond swasta dengan yield serendah itu, kecuali Fed. Fed ini punya kewenangan mutlak, bisa beli bond siapa aja yang dia mau, bunganya berapa aja. Presiden maupun Senat nggak boleh mengaudit. Kalau ditanya, Fed berlindung pada asas independensi bank sentral. Maka pun swasta itu dibeli semua oleh Fed. Nggak perlu persetujuan presiden, nggak perlu persetujuan senat atau DPR. Langkah kedua, bond Wall Street itu dibukukan dari neraca Fed bagian aset. Lawannya, di bagian liabilitas, Fed terbitkan uang dalam peredaran 1700 triliun rupiah. Tentu dalam dolar. Kita tulis rupiah untuk memudahkan pemeriksa awam. Pembukuannya balance, sesuai kaedah-kaedah akuntansi perbankan internasional. Di audit pun pasti lulus, wajar tanpa pengecualian. Ini bukan konspirasi, tapi sistem yang diterima oleh semua bank dan semua auditor top di dunia. Coba kita lihat laporan keuangan Fed. Uang dalam peredaran ada di bagian liabilitas, jumlahnya 1,7 triliun dolar. Lawannya di bagian aset apa? Apa yang jadi dasar atau jaminan buat terbitkan uang 1,7 triliun dolar? Emas. Bohong. Emasnya cuma 0,6 persen dari uang yang diterbitkan oleh Fed. Jadi apa dasar untuk menerbitkan uang 1,7 triliun dolar itu yang dipuja-puji sebagai mata uang terkuat di dunia? Apa dasarnya? Lihat aja, aset yang paling besar apa? Treasury securities. 2,4 triliun dolar. Namanya doang keren, Treasury securities. Surat berharga. Padahal cuma kertas bon doang, surat utang tanpa jaminan. Kalau Anda mau beli rokok, pakai kasbon utang pasti ditolak sama tukang rokok. Kalau Wall Street ini, kasih bon utang tanpa jaminan 2,4 triliun dolar pun dibeli oleh Fed. Saya kalau ngomong selalu pakai data loh, bukan asal ngecap. Datanya ada di layar. Kita kembali pada skema bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang 1.700 triliun selama periode Pak Jokowi. Tadi kita sudah bahas, langkah pertama, Wall Street terbitkan bond 1700 triliun dengan bunga rendah, dibeli oleh Fed. Surat utang tanpa jaminan itu oleh Fed dibukukan sebagai aset. Berdasarkan aset surat utang itu, Fed terbitkan uang 1700 triliun rupiah, tentu dalam dolar. Jadi, uang dolar yang kita utangi itu sebenarnya cuma hasil permainan debit kredit perbankan. Ini bukan konspirasi, tapi sistem yang diterima oleh semua auditor paling top di dunia. Langkah keempat, uang siluman 1700 triliun itu oleh Fed diberikan pada Wall Street. Kemudian, uang siluman 1700 triliun itu digunakan oleh Wall Street buat beli Sun. Pemerintah terima uang hasil penjualan Sun itu 1700 triliun. Pemerintah happy media-media memuji Menteri Sri Mulyani berhasil menerbitkan bon terbesar dan terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Langkah berikutnya, Bumen bayar bunga utang. Bunganya aja tiap tahun, utang pokoknya nggak perlu dibayar dulu. Katakan bunganya tadi 4,25 persen. Jadi, Bumen bayar 72,2 triliun rupiah setiap tahun. Wall Street terima bunga 4,25 persen itu, yang 1,25 persen back to back dibayar ke Fed. Fed happy dong, terima pembayaran bunga dari Wall Street 21,2 triliun rupiah setiap tahun. Modal dengkul. Wall Street pegang marginnya. Selisih antara 4,25 persen yang dibayar oleh Q, dikurangi 1,25 persen biaya bunga ke Fed. Wall Street dapat margin 3 persen. 51 triliun rupiah setiap tahun. Modal dengkul. Skema ini semuanya wajar tanpa pengecualian, menurut auditor paling top di dunia. Melihat begini, berarti siapa yang pintar dan siapa yang bodoh? Padahal itu cuma ilustrasi, bayar bunga 722 triliun per tahun. Kenyataannya, kita harus bayar bunga utang 373 triliun rupiah setiap tahun. Mohon Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bertanya pada hati Nurani. Pantes nggak rakyat dipajaki tinggi buat bayar bunga utang 373 triliun tiap tahun. Padahal itu utang siluman. Tadi di awal kami katakan bahwa ada dua cara untuk menciptakan utang siluman. Sekarang kita bahas cara yang kedua yaitu melalui bank-bank komersial biasa. Secara umum skemanya hampir sama, bahkan bunganya pun sama. Bank komersial itu yang penting pembayarannya aman dan bunganya di atas bunga deposito. Di Amerika, bunga deposito itu cuma sekitar 0,5%. Jadi kalau Wall Street tawarkan bond 1,25% Pembayarannya aman karena back to back dibayar oleh negara pengutang. Bank masih untung 0,75%. Lebih besar untungnya dari yang punya duit, cuma dapat 0,5%. Bedanya hanya di pembukuan raca. Bank-bank komersial itu nggak boleh bukukan uang dalam peredaran. Bank terima deposito dibukukan di bagian liabilitas. Lawannya adalah kas di bagian aset. Kalau nggak disalurkan sebagai kredit, banknya rugi karena harus bayar bunga deposito apalagi deposito hasil bailout 29 triliun dolar akibat krisis subprime lending tahun 2008. Duit itulah yang dipakai buat kasih utang pada semua negara di dunia. Bank tinggal pindahkan dari kas ke bond sama-sama di bagian aset. Pembukuannya pasti balance. Di audit pun sudah pasti wajar tanpa pengecualian. Cara kedua ini yang sebenarnya lebih banyak dilakukan. Fed memang terbitkan uang baru untuk kasih utang pada pemerintah Amerika. Kalau untuk kasih utang pada Indonesia, Fed nggak perlu terbitkan uang baru. Cukup pindahkan dari aset kas ke aset bond sama persis dengan bank-bank komersial ini. Sisanya semua sama. Dari bunga utang 373 triliun tiap tahun yang dibayar oleh Indonesia, Wall Street dapat duit sekitar 263 triliun rupiah setiap tahun selama 30-50 tahun bank-bank komersial dapat duit 110 triliun rupiah dipotong buat bayar deposito nasabah, bank masih untung sekitar 66 triliun rupiah tiap tahun selama 30 sampai 50 tahun dan bisa diperpanjang. Apa pentingnya semua ini? rakyat lapar pak gegara pandemi kerja susah cari duit susah bernapas pun dibikin susah harus pakai masker Menteri Erick Thohir dikasih anggaran 688 triliun buat pen hasilnya setelah divaksin tetap aja protokol nggak berkurang ekonomi nggak jalan juga ini yang sudah kami sampaikan dari tahun lalu terus buat apa divaksin buat apa buang anggaran 688 triliun yang sudah pasti nambah utang lagi dan ini nggak akan selesai karena pasti dijadikan proyek anggaran terus-terusan setiap tahun. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. Kita sudah muak dengan semua itu. I hate imperialism. I detest colonialism. Oleh sebab itu, buat para pemirsa, jangan tanya apa yang harus dilakukan. Sebarkan video ini sampaikan kepada para wakil rakyat di DPR dan DPRD masing-masing. Kita yakin dari sekian banyak wakil rakyat, masih ada yang punya hati nurani untuk membela rakyat dari kemiskinan akibat pandemi dan utang. Saya nggak pikirkan trending di Youtube. Download aja video ini, ada linknya di deskripsi. Sebarkan video hasil download kepada semua anggota DPR dan DPRD, juga kepada semua akademisi di Indonesia, serta tokoh-tokoh masyarakat. Al-Quran mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan Alkitab mengatakan, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka hendalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita berjuang untuk kebenaran, untuk merubah nasib seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dengan hati tulus seperti merpati, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pada episode 32 mendatang, kita akan bahas cara bayar utang 6.000 triliun dalam sehari untuk meringankan beban rakyat dan untuk memajukan Indonesia kita tercinta. Buat para pemirsa dari negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang dan juga Amerika, skema bayar utang yang akan kami sampaikan pada episode mendatang itu juga bisa dilakukan oleh tiap negara di dunia. Bukan asalnya tak duit bayar utang tapi dengan cara yang bisa diterima oleh si pemberi utang dan lulus audit akuntan publik paling top di dunia. Sampai jumpa di episode 32. FIFA Republik Indonesia Salam People Power